Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya tetap sehat selalu ya. Oke, sekarang saya sedang berada di sekitaran proyek pembangunan Tol Cisumdawu. Dan ini saya sedang berada tepat di depan rumah sakit AMC. Dan situasi jalan pun cukup ramai, ditambah dengan angin yang cukup kencang ini. Dan sekarang saya mau lihat-lihat kondisi di malam hari seperti ini ya. Mudah-mudahan ini untuk gambarnya untuk atau videonya cukup jelas ya. Nanti saya coba jalan juga ke depan. Ini masih ada apa, memang dikerjakan sampai malam ya. Ini saya jalan di apa, di pas jalan ya. Saya jalan menuju ke arah underpass Simpang Susun ya. Kondisi di sekitaran sini memang lumayan gelap. Ini terang karena lampu dari kendaraan aja. Dan kalau di proyek pembangunannya sih ada penerangan. Mudah-mudahan untuk gambar videonya lumayan kelihatan ya. Nah, ini di depan itu adalah underpass, dan ke sana itu menuju arah Rancaekek, Cicalengka, ke Nagreg, Garut. Nah, ini untuk proyek apa, pengerjaan di sini kren sedang beroperasi juga untuk mengangkut besi-besi. Ada proses pengelasan juga. Sekali lagi untuk kondisi jalan cukup ramai. Meskipun ini malam sekitar jam 7 lebih ini. Hampir jam 8. Oke teman-teman, ini aja dulu untuk pantauan malam hari ini. Mudah-mudahan ini jadi informasi juga buat teman-teman yang ingin tahu perkembangan pembangunan di Tol Cisumdawu ini. Dan ini adalah hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.